warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Hari ini kegiatan kita adalah masa orientasi sekolah secara virtual atau daring. Perkenalkan, saya Ibu Umi Hamnah SPD selaku pengelola PAUD Islam Terpadu Bunga Mulia Al-Falah Ploso. Tak kenal maka tak sayang. Nah anak-anak, sekarang giliran Bapak dan Ibu guru memperkenalkan diri kepada anak-anakku yang hebat, Al-Falah tercinta. Ini dia. Halo anak-anak desa semua, apa kabar? Sudah gelap belum dengan kami? Guru wali kelas G1, nama saya Pak Puto. Saya Bu Happy. Kami wali kelas G1 tahun ajaran 2020-2021. Salam kenal dan saya selalu ya. Sekarang gantian anak-anak ya yang kenalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Yes, yes. Teman-teman, kami akan memperkenalkan diri sebagai wali kelompok B2 tahun ajaran 2020-2021. Nama saya Bu Rofi dan saya didampingi oleh Pak Guru Ganteng. Nama saya Pak Guru. Jangan lupa ya teman-teman, kalian juga harus kenalan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di TK B3. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru mau memperkenalkan diri. Nama Bu Guru, Bu Nani. Dan Ibu Guru, Bu Mina. Anak-anak, sekarang giliran kalian memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, alamat, cita-cita, dan sekolahnya. Kemudian, perkenalan dari Ibu Guru, salam kenal dan sayang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Bu Guru harap kabar teman-teman selalu baik-baik saja di sana. Nah, dalam masa saat ini masih dalam masa orientasi siswa. Nah, sekarang Bu Guru akan perkenalkan diri. Kami berdua adalah wali kelas dari kelompok A1. Saya bernama Weni Adi Agustina SPD dan biasa dipanggil dengan Bu Weni. Dan beliau, saya Adi Linia SPD, biasa dipanggil Bu Nani. Nah teman-teman, pada tahun ajaran 2020-2021 kami mengucapkan selamat datang di kelompok A1. Sekarang bergantian teman-teman yang akan memperkenalkan diri. Jangan lupa membuat video yang sangat bagus sekali. Tidak lupa memakai papan nama dan juga topi yang berbentuk lucu-lucu untuk orientasi. Mungkin sekian dulu ya Bu Nani perkenalan ini. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak memperkenalkan diri. Wassalamualaikum. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Baik-baik, alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas, yes, yes. Hai teman, perkenalkan, nama saya Bu dan satunya Bu. Dan saya Bu Bintang. Kami mengajar di kelompok PG3. Nah, sekarang saatnya teman-teman memperkenalkan diri satu persatu bersama ayah dan bunda. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah bersama ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran anak-anak ya yang memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, umur, alamat, cita-cita, dan sekolah. Dan jangan lupa menggunakan atribut topi, papan nama, dan fesil. Selamat berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siri Rakevin Humaira, panggilan saya Rara. Alamat rumah saya Ploso Mojo Kediri. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Sekolah saya di TK Kusuma Mulia Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Salam berkenal ya guru dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Falah ya. Nama aku Ahan. Cita-citaku jadi tentara. Rumahku Ploso, sekolahku di Al-Falah. Salam kenal ya. Assalamualaikum Bu Guru. Hai teman-teman, nama saya Retno. Saya dari Tanji Bunda. Cita-cita saya ingin jadi pahlawan. Hai, sampai jumpa teman-teman. Asal ketemu lagi. Cuma apa Bu? Nama aku Ajam. Rumahku Ploso. Dan cita-citaku jadi polisi. Sekolah di Al-Falah. Sana tenang ya, dadah. Wabarakatuh. Hai, nama aku Hasna. Rumahku di Kabupaten Mojo Kediri. Cita-citaku mau jadi dokter. Sekolahku di Al-Falah Mojo Kediri. Dadah. Aku Bu Guru. Hai teman-teman, nama saya Uya. Rumah saya Daringan. Cita-citaku jadi guru. Sekolahku di Al-Falah. Halo teman-teman, namaku Novel Afif Azizam, panggilannya Afif. Umurku 5 tahun. Cita-citaku ingin jadi polisi. Rumahku Sokati. Sekolahku di TK Al-Falah. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Namaku Okta. Rumahku Indah. Cita-citaku. Terus TK. Ya. TKku di mana? Ploso. So, namanya TK apa? Al-Falah. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Video kreasi anak-anak bagus-bagus semua. Hebat-hebat semua. Sekarang Bu Guru mau tanya, apa alasannya anak-anak sekolah di PAUD IT Bunga Mulia Alfala Foso? Kusuma Mulia Alfala, temannya banyak banget dan Bu Gurunya cantik-cantik dan baik-baik. Karena temannya banyak, Bu Gurunya juga banyak, cantik-cantik, baik-baik. Aku senang, Bu. Karena di TK Kusuma Mulia Alfala, temannya banyak banget dan gurunya cantik-cantik. Ada berenangnya, ada berenangnya, dan ada semuanya. Oh iya. Karena di TK Bunga Mulia Alfala banyak temennya dan juga banyak mainannya dan juga gurunya cantik-cantik dan juga baik hati. Wah, jawaban yang hebat, bagus-bagus semua. Sekarang pertanyaan berikutnya. Dari bapak dan ibu guru yang sudah berkenalan, siapa bapak dan ibu guru yang paling anak-anak sukai? Bu Dewi sama Bu Eni. Bu Fikri sama Bu Ida. Bu Laila sama Bu Fad. Demikian tadi kegiatan orientasi masa sekolah di PAUD Islam Terpadu Bunga Mulia Alfala Ploso. Selamat bergabung menjadi keluarga besar PAUD Islam Terpadu Bunga Mulia Alfala Ploso. Semoga anak-anak menjadi generasi cilik yang berkarakter kuat, solih-solihah, dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.